Halo guys, hari ini Wi masak itik panggang limau madu. Pertama sekali kita akan perahkan beberapa biji limau madu sehingga mencapai 2 cawan jus. Okey, sekarang kita keringkan itik, kita lap-lapkan dia dengan kertas tisu. Okey, kita taburkan rempah itik ataupun 5 spice powder. Okey, sekarang kita urutkan ke seluruh bahagian itik tersebut. Okey, setelah itu kita masukkan daun bawang, bawang besar dan juga halia ke dalam itik tersebut. Okey, kita tutup rapat bahagian ini supaya bahan yang kita sumbatkan tadi tidak terkeluar. Sekarang kita akan sediakan air rebusan, masukkan star anis, bunga cengkeh, halia, bawang besar, daun bawang, secubit rempah itik, garam, dan akhir sekali, jus limau madu. Okay guys, akhir sekali kita masukkan itik tadi ke dalam periuk. Kita tutup dan tunggu selama 1 jam. Okey, setelah 1 jam rebus, kita toskan itik tadi. Itik tersebut perlu disimpan di dalam peti sejuk sekurang-kurangnya 4 jam untuk mengeringkannya sebelum dimasukkan ke dalam oven. Okey, sekarang kita akan siapkan sosnya. Kita ambilkan 2 sendok air rebusan itik. Kita masukkan tepung jagung. Masukkan 1 sudu kecil garam, lada putih, 1 sudu besar gula, sedikit kecap cair. Okay guys, sebelum kita masuk ke dalam oven, kita sapukan campuran madu dan juga kecap pekat.
Oke guys, itik kita pun sudah masak. So, kita potonglah ikut cita rasa masing-masing. Itik panggang limau madu telah pun siap. Selamat mencuba.